Hi guys, welcome back again to AliaMax YouTube channel. Jadi hari ini aku hendak mengulah video YouTube spesial memakai bahasa Banjar. Soalnya tuh loh, semalam tuh aku mau post di TikTok video memakai bahasa Banjar, terus ada yang mengomen, jarnya kak, mau memakai bahasa Banjar tuh dipanjangi pang durasinya. Jadi jarku ayo ain aku panjangi durasinya, tapi kada aku post di TikTok, melainkan di YouTube. Aku hari ini tuh melalur guys, aku bangun jam 9. Nah ini aku langsung basi simpun, membersihkan salimut. Imbah tuh mabuk, lain membuka jendela, apa yang ngarannya tuh, ya itulah gerekan jendela tuh kebuka supaya cahaya tuh masuk, tapi jendelanya kalau dibuka guys soalnya dingin mau dibuka jendelanya. Nah ini pemandangan dari jendela kamar kami guys tuh. Sering sudahlah ini kuulah video di TikTok. Mbak tuh langsung tulah ke dapur mau ulah kopi guys dan juga mau ulah sarapan soalnya di sini kan ada orang nang menjual sanggar lawan untuk jadi kada kawa menukar untuk besubuhan. Mbak mau ulah kopi tuh langsung mengerjakan PR guys. Nah, ini tuh aku sebenarnya sudah mengerjakan PR pang semalam cuman belum talasnyaan jadi aku mau lanjutakan pekerjaan PR ku yang semalam. Aku sudah talah mengerjakan PR. Mbah tuh tadi aku memasak. Nah ini masakanku. Aku hari ini memasak Indomie guys. Aku makan Indomie aja. Soalnya kita kada ada busy apa-apa. Belum ke supermarket jadi nang ada ya Indomie. Sudah aku hendak makan dulu lah. HP ku hendak ku cas dulu guys. Kayaknya aku rekam pulang. Okay. Nah Mbah makan tadi tuh guys, aku tuh besi simpun stumat soalnya dapurku tuh kayak kapal pecah. Kalau Mbah tuh langsung ke kamar mandi membasuh tangan soalnya tanganku rigat. Mbah tuh menyikat gigi, betimpungas. Mbah tuh mandi guys soalnya kita harus segera bersiap-siap hagan tulak sekolah. Guys aku sudah talah mandi, talah besi simpun, talah bersiap. Besi siap, apa bahasa Banjarnya besi siap ya? Apa ya? Lupa. Itulah pokoknya sudah talasnyaan. Jadi sekarang aku hendak memasukkan buku ke dalam tas. Yaks, guys. Dingin banget hari ini. Udah. Masukkan bukuku dulu, guys. Kamu tahu lah, guys, bukuku tuh senyaan tuh beandak di dapur. Kan ada wadah khusus agar menyimpan buku-buku gitu loh. Tasku, guys. Hari ini aku kada membawa banyu. Ih, botol banyuku Madrid. Tapi hari ini kada membawa banyu soalnya aku hendak menukar kopi aja kayaknya di jalan menuju sekolah. Jadi di parak di higa sekolahanku tuh ada orang menjual kopi, guys. Jadi kayaknya aku hendak menukar kopi di situ aja. Nih. Ini 2 minggu sekolah sudah banyak kalau tugas-tugasnya saya ini sudah lah. Bayangkan mau bulan sampai talah siapa ya banyaknya ini kertasnya aja. Nah ini bukuku guys, masukkan ke tas. Berasa kayak anak SMA lagi tuh kalau nih. Oh iya, hari Sabtu lalu tuh aku lawan lakiku, lawan abah, lawan mintu aku tuh tulak ke teater guys. Nih tiketnya ada suapa aku tulak ke teater hanyar itu. Nih, kisahnya kayak gini. Jadi tuh mirip-mirip kayak gini tuh nah guys, apa sih? Opera Kanjava gitu loh. Mirip kayak itu, cuman live Opera Kanjava gitu. Opera Kanjava. Ini hendak memakai pot aja hari ini. Cold. Tapi kayaknya pakai cold lebih ini ya, kayak dingin banget. Guys, aku sudah siap hari ini kayak winter, makanya pakai topi segala, pakai jaket tebal soalnya. Dingin banget, tadi rencananya aku mau pakai coat, pakai boots gitu kan. Loh, kok jadi gak menjadi bahasa Banjar. Jadi, lupa. Jadi rencananya mau pakai coat cantik gitu kan, pakai boots. Tapi kada jadi, soalnya dingin, kada sanggup, awak. Jadi kalau papa sudah kada terlihat cool, tapi tetap ya kan. Tidak kedinginan, ayo guys kita let's go. Nah guys, pemandangannya. Hari ini kereta api nibel. Tadi subuh tuh nibel banar. Tapi wah ini sudah kada tapi kada terlalu nibel tuh lah. Kada terlalu nibel apa sih? Kali benar Pak Pandir. Tuh. Gitu guys. Basah jalanannya. Dingin banar guys. Aku kada tapi kalau merekam mun kayak ini soalnya. Nah, kada bersarung tangan. Mun mami ikuti HP kayak ini. Dingin banget tanganku. Aduh.
Seperti biasa ya guys, aku berjalan batis ke stasiun. 15 menit sekolah. Aneh benar pak, muka aku bertopi, tapi gak ada apa-apa soalnya dingin. Guys, anginnya dari arah sana lagi, jadi aku nih, nah kan lupa lagi pakai masker Banjar. Jadi aku nih berjalan menuju melawan arah angin, makanya dingin banget. Tadi jaketku masih kubuka kan, so sekarang nggak bisa lagi, harus ditutup gini. Soalnya dingin banget, dingin butur. Nah di sini guys, karena dia di antara pepohonan, banyak pepohonannya gitu kan, jadi kayak ada tapi dingin. Tapi di sana tadi pas yang lahannya lingga itu dingin banget, soalnya anginnya langsung ke muka itu loh. Tuh guys, sampai sudah di Bahnhof ada orang soalnya, biasanya banyak tentara. Hari Sabtu banyak tentara bulikan nggak imbah tugas tuh kalau deh, tapi pun hari ini kada ada nah. Tuh, ada pohonnya rindang. Oke. Tuh ada ikan nukar karcis. Ini aku menghadangi keretaku guys. Di dalam aku menghadangi, soalnya di luar dingin benar. Jadi di dalam aja. BTW ini topiku kupacul. Kenapa di dalam itu? BTW topiku kupacul soalnya aku ada 7 melihat muka aku bertopi. Yuk guys, sampai di kota. Sekarang mau berjalan batis menuju sekolah kan. Dingin woi. Kalau ada orang di belakang kok. Soalnya ada orang, aku sopan merekam kayak ini. Ada orang loh, stop aja dulu aku. Merekamnya kayaknya pulang rekam lah. Guys. Kalau sudah sampai sini itu berarti sudah parak. Menuju sekolah kan. Tinggal berjalan batis tuh enggak tahu pulang. Hai guys, aku sudah bulit. Jadi dari itu aku mbah sekolah tuh kada sawat merekam lagi soalnya buru-buru. Tadi kan diambil IMEX pas pulang sekolah. Soalnya adik iparku tuh ulang tahun hari ini, jadi kami tunakan ke wadah umahnya si IMEX. Di sana kita makan-makan. Mbah tuh pandil-pandil gitu kan. Dan Mbah ini di rumah sudah membersihin makeup aku, lapah banar, lapah dan ngencu. Mas? Making video. Jadi begitulah guys kegiatanku setiap hari. Terus tadi kan pas otw sekolah itu aku gak rekam banyak soalnya ada orang jalan di depan, di belakangku. Jadi aku gak sempat merekam, gak enak. Gitu guys. Yaudah guys, bahasa tadi kita aja yang mau aku share di video kali ini. Makasih sudah nonton. See you next video guys. Bye bye.